Pangogan gede keur dunya kasehatan masyarakat Indonesia nyaeta stunting atau kaayaan kurang gizi kronik kiwari keur disanghareupan. Teu kurang ti 44,4% barudak di Indonesia anu umurna kurang ti 5 tahun ayeuna nyanghareupan eta stunting. Kaum manoja di Indonesia ngawantau 48,05% tina total populasi atau 125 juta jiwa. Tina jumlah sakitu teh aya 38,6 juta jiwa anu keur dina umur subur. Hartina hiji pertiluna wanoja anu boga potensi ngalahirkeun generasi tuturus bangsa keur kahareupna. Di sagiringan eta dumasar kana itungan masih aya 74 juta wanoja atau 54,8% anu umur produktif. Anu hartina eta para wanoja teh masih ngarorok, ngasuh, jeung ngatik barudak anu tacan sawawa. Peran eta generasi dina ngalahirkeun turta ngasuh generasi emas Indonesia dina taun 2045 kawilang gede. Dina taun eta teh Indonesia bakal nyangking bonus demografi mangrupa jumlah panggegeg usia produktif anu ngahontal leuwih ti 70%. Tapi dina eta waktu teh aya pangogan anu berat anu geus nonggerak kiwari nyaeta stunting atawa kaayaan kakurangan gizi kronik anu kaalaman nitih 24,4% barudak Indonesia umur 5 tahun kahandap. Ngandung harti nitih sapertelu ti balita di Indonesia aya dina kaayaan stunting. Ketika disebut Muslimat Tahdatul Ulama Maju Jaya Berkah. Oke, siap Ibu? Kita bekerja sama dengan perempuan. Muslimat Tahdatul Ulama. Sekali lagi. Muslimat Tahdatul Ulama. Beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Bukan. Kayaknya tersalah. Kita laksanakan dengan. Ya, kita ulang kembali ya. Ibu, biar lebih semangat, suaranya agak naikkan sedikit, boleh? Bahkan kenyataan bahwa stunting itu memang harus. Oke, kita sekali lagi ya. Muslimat Tahdatul. Hal ini dikarenakan Muslimat NU merupakan salah satu ormas terbesar perempuan di Indonesia yang pastinya mereka memiliki orang-orang yang siap untuk kader-kader ya, yang siap untuk bekerja sama dengan perempuan melakukan gerakan melawan stunting. Dan juga karena salah satu program utama adalah dari Muslimat NU sendiri untuk penanggulangan. Presiden Joko Widodo geus merdi nurunkeun angka stunting tepi ka 14% dina taun 2024. Eta angka stunting teh geus turun tapi lengle ukur 1,6% per tahunna. Ketua DPR RI Puan Maharani boga rongan persoalan stunting kudu jadi isu nasional. Lain wae pamarentah tapi sakumna warga kudu sarendek saigel nyegah turutan nurunkeun angka stunting. Kukituna Puan narata gerakan merangan stunting salaku tarekah intervensi gizi sintetis. Mangrupa penyuluhan jeung sosialisasi asupan gizi tinggi. Tim Liputan Bandung TV.